Nah, oke guys, di sini saya habis beli minyak, teman-teman. Wah, minyak sekarang mahal ya. Aku beli saus, kecap buat masak ini, teman-teman. Ayam goreng kecap ya. Mahal-mahal. Hah, kenapa, Bambang? Dari mana lu, Bang? Dari dalam, Bambang, Indomaret. Kenapa, Bambang? Bambang. Bambang lagi berpikir keras ini, Bang. Lah, berpikir keras apaan emang, Bambang? Sejak kapan kamu berpikir keras, Bambang? Sejak ke tadi, Bang. Emang apa sih yang dipikirin Bambang, seorang Bambang ini? Apa yang dipikirin Bang, sama Bambang? Bambang mau nanya nih. Hah? Kira-kira di neraka itu ada apa ya, Bang? Kamu nggak tahu, Bambang, neraka itu apa? Nggak tahu? Baru atau baru dengar atau gimana, Bambang? Ih, kemarin Bambang pergi tarawih. Ustadznya ceramah tentang surga sama neraka. Terus Bambang kepikiran tuh, Bang. Neraka, di dalam neraka ada apa aja ya, Bang? Oh, neraka itu tempat-tempatnya orang yang nggak sholat kayak Bambang. Kok Bang? Iya, di sana banyak api. Gitu, Bambang, banyak lava. Pokoknya yang panas-panas dah gitu, Bambang. Banyak api lah pokoknya. Gitu ya, Bang ya? Ah, iya, Bambang. Cocok untuk tempatmu kayaknya, Bambang. Masa iya, Bang? Iya, Bambang, serius. Masa gitu sih, Bang? Iya, Bambang. Ya udah. Lu kemana mau balik? Iya, mau balik nih. Tadi habis disuruh emak beli garam. Yaudah, Bambang, aku balik juga. Mau masak. Yaudah, Bambang, duluan ya. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, guys. Berdoa dulu dah. Semoga aku tambah kaya, guys. Oke, sip. Loh, ada Bambang ini. Lu ngapain, Bambang, woi? Woi. Tadi aku sholat asar, lu nggak ada deh. Lu ngapain di sini? Nah, Bambang tadi habis sholat di rumah, Bang. Baru ke sini, Bang. Oh, di rumah baru ke sini. Iya, terus Bang, ngapain ke sini, Bambang? Ini masih jam 4, kocak, masih lama. Ih, Bambang ke sini buat ngajakin Bang Agus nih. Katanya tadi Bambang ke rumah Bang Agus. Bang Agus katanya lagi di masjid. Oh iya, Bambang mau ajak kemana emang, Bambang? Bambang mau ajak ngabuburit, Bang. Oh, ngabuburit. Gimana ya, Bambang? Iya. Bisa sih, Bambang, tapi aku buru-buru juga ini, Bambang. Jam 5 udah mau cabut. Aku mau bukber sama teman-temanku, teman-teman sekolah. Aduh, emang Bambang bukan teman-teman Bang Agus? Aku temennya Bambang, cuma teman-teman sekolah, Bambang. Nah, kita kan bukan satu sekolah. Kamu di bawah aku, Bambang, jauh malah. Ya udah, kamu ajakin ini aja. Orang apa, di rumahmu, Bang? Bapak atau mamamu gitu, buat ngabuburit. Enggak. Kenapa, Bambang? Bambang malah dimarahin, Bang, sama emak. Kok dimarahin mau pergi ngabuburit? Jangan-jangan iya, kamu banyak belanja kalau mau kamu buburit. Gimana, Bambang? Kagak, Bang. Lah, terus? Jadi gini nih, Bang. Gimana tuh? Tadi nih, Bambang ngajak mama Bambang pergi buburit. Bilangnya gini, mama, yuk kita ngabuburit. Terus dia nanya, dimana, Bambang? Di neraka, yuk kita ngabuburit di sana, Ma. Mama Bambang langsung istighfar dia, Bang. Terus marahin Bambang. Jangan ngomong gitu kamu ke Bambang. Kamu itu gak boleh ngomong gitu. Gini. Gitu, Bang. Ngapain, Bambang? Lu ngapain emang ngajak ke neraka, Bambang, ngabuburitnya, kocak? Ya, soalnya sekalian kan Bambang pengen beli petasan di sana, Bang. Kalau lu ke neraka, lu yang jadi petasannya, kocak. Gimana sih? Bukan lu yang beli petasan. Gimana sih, Bambang? Lu yang jadi petasan. Katanya Bang Agus di sana banyak api, Bang. Ya emang jadi, banyak api. Di sana banyak penjual petasan tuh, Bang.
Tapi gak ada penjual petasan, lu yang jadi petasan Bambang. Gimana sih itu neraka itu tempatnya orang-orang yang gak sholat kayak Bambang. Tadi Bambang gak sholat kan Bambang. Nah Bambang itu jadi bahan bakar api neraka. Jadi kamu yang dibakar Bambang. Jadi kamu yang dibakar, kamu yang jadi petasannya, kocak. Gimana sih Bambang? Yaudah Bambang, aku mau cabut Bambang. Pusing aku lihat si Bambang guys ya. Gimana Bang? Jadi gimana nih Bang? Bambang mau beli petasan Bambang. Yaudah ikut aku aja dah, ikut aku aja dah. Nanti teman-temanku tanya, kamu bilang ini ya, sepupu aja ya. Bambang mau bilang Bapak. Dah lah Bambang, aku mau balik ke masjid aja, nggak jadi Bambang mau pergi bukber, nggak jelas lu Bambang. Nah oke lah guys, balik lagi bersama saya Kusamaling dan Bambang di sini. Apa sih Bambang? Gak jelas banget sih Bambang guys. Ayo kita neraka Bang. Wah jangan ngomong gitu Bambang, lu kan udah tahu Bambang. Astagfirullahaladzim. Nah oke guys, pada video kali ini kita bakalan mereview add-on lagi teman-teman ya. Spesial Ramadan nih teman-teman. Tapi ini add-onnya beda teman-teman ya. Dan ya mungkin saya bakalan tunjukin dulu nih kepada kalian add-onnya ini ya. Nah di sini saya sudah pasang add-on mod Ramadan 2024. Di sini ada keterangannya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa masuk grup WA Various Me Community biar dapat bocorannya by Various Me. Nah ini guys kreatornya ya, Various Me ya. Nah jadi kalian bisa cek aja langsung YouTube-nya teman-teman, dan kalian bisa download add-onnya di sana ya. Kalian bisa cek link deskripsi. Oke, di sini di add-onnya ini sudah menyediakan masjid yang ada di depan kita ini guys. Kalian bisa lihat nih. Nah ini masjid dari modnya ya, atau dari add-onnya guys. Nah yang uniknya di add-on ini, yang beda dari yang lain, yaitu ini teman-teman, di add-onnya ini bisa sholat. Nah coba kita masuk di masjidnya. Lihat no, si Bambang sholat no. Lu sholat apa kocak Bambang? Udah salam aja lu Bambang. Satu rakaat apa gimana Bambang? Dua rakaat Bambang langsung sholat Bang. Gak mau masuk neraka Bambang. Gak mau masuk neraka ya, jadi sholat ya. Ya Bambang, iya, makanya Bambang sholat. Kalian yang malas sholat guys, sholat ya bagi umat Islam ya. Nah kalian wajib sholat guys kalau udah balik ya. Nah kita sholat dulu guys. Ini entah ini aku mau sholat apa nih. Nah kita sholat dulu. Kita sholat dua rakaat. Nah Allahu Akbar. Dilihat-lihatin guys. Apa coba ini villagernya? Kita lagi sholat dilihat-lihatin Bambang. Parah emang enggak, ya. Gak boleh ngomong. Oh iya, gak boleh ngomong ya. Nah oke okay. Salam. Aku sholat sunnah guys. Sip. Mantap pak. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke okay, jadi seperti itu teman-teman. Di add-onnya ini kalian bisa sholat guys. Dan itu keren banget ya. Satu-satunya add-on yang bisa sholat guys. Untuk versi di 2024 Bambang ya. Kemarin ada sih punyanya si Aerial Gamers teman-teman ya. Tapi entah udah nggak ada update-annya lagi teman-teman. Nah jadi ini yang terbaru yang bisa sholat. Nah keren banget ya. Dan yep, kalau kalian udah spawn masjidnya, di masjidnya ini udah lengkap sama add-on-add-onnya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat nih teman-teman. Di sini ada penjual apa nih? Penjual es dan juga penjual takjil. Coba kita bakalan beli ya. Wah, di sini aku nggak ada duit kocak. Kita bisa jual es juga teman-teman. Oh, kita bisa jual sampahnya Bambang. Nah, oh, plastiknya Bang. Iya, plastiknya. Coba di sini kita bakalan ambil dulu teman-teman ya. Emerald nih. Nah kita beli dulu guys. Kita beli ini dulu guys. Strawberry, rasa strawberry. Nah coba kita bakalan minum guys. Minumnya gimana? Ditaruh dulu kali Bambang ya. Ditaruh habis itu kita minum. Nah gitu Bambang. Nah habis itu kita hancurin aja. Nah kita bisa jual kembali untuk gelasnya ini. Dapat duit Bambang. Bentar jangan bilang mbak ini. Kita jual gelasnya ke mbak, mbaknya pakai lagi buat jualan. Wah parah sih mbaknya ini guys. Waduh. Aduh, parah-parah Bambang. Gak aduh, boleh gitu mbak. Ini kita bakalan beli apa nih? Jalan Kote. Jalan Kote Bambang. Ada Jalan Kote. Ada Jalan Kote.
ada telepon. Jalan lu Bambang. Bilang ke Bang. Iya Bambang ada jalan kote. Jalan kotenya warna putih, guys. Sejak kapan jalan kote warna putih, Bambang? Harus digoreng dulu, Bang. Oh, harus digoreng dulu ya. Iya, ini masih adonannya, guys. Masih apa ya? Siap goreng ini, belum siap makan. Iya. Coba di sini kita lihat yang lain, teman-teman ya. Ada Indomie juga, Bambang. Ada Indomie nih. Coba kita bakalan lihat, guys. Pisang asar itu apa, Bang? Pisang asar. Gak tau, Bambang. Kayaknya dimasak pas asar, Bambang. Berarti ada pisang maghrib, Bang. Gak tau, Bambang. Pisang subuh. Ada, Bang. Pisang subuh, pisang duhur ya, Bambang ya. Gak ada kucak, gimana sih, Bambang? Nah, coba di sini kita mulai di makanannya dulu, guys. Soalnya aku pusing juga nih, soalnya ada banyak add-on-nya ya, ada banyak tambahannya nih, guys. Kita fokus di makanannya dulu nih, teman-teman. Kita ambil dulu nih makanan-makanan yang ada di add-on-nya ini. Nah, kita ambil dulu nih. Ada mangkuk, ada mie, teman-teman ya. Habis itu, nah ini ada tahu, ada tempe, ada apa lagi ya ini? Perasaan ada banyak, guys. Nah ini ada es buah, ada bakso, ada klepon, ada kolak biji salak, ada mangkok blok, ada apa nih, ketan bintul. Nah itu aja ya untuk makanannya ya. Oh ada juga nih kurma, kicak. Oh ada banyak, guys. Ada sirup marjannya juga, guys. Nah coba di sini kita bakalan spawn dulu. Ini langsung makan kah? Oh iya, guys. Ini langsung makan, guys. Kenapa, Bambang? Kan Bambang. Topi RGB apa coba, Bambang? Oh, ini ada mangkoknya. Banget, Bambang. Ya bentar, guys. Kita taruh di mana ya? Kita coba di sini aja dah. Nah, loh kok nggak bisa, guys? Oh, mangkoknya cuma pegangan doang, guys. Ini ada mie matan. Mie matan apa Anda? Ini mie wet-wet, ada mie matan, ada mie doang nih. Entah, guys, bedanya apa ya? Caranya gimana sih? Ini ada piring, bisa digabungin, dikombinasi kayak gini? Gak bisa, guys. Nah, gak tahu, guys. Ini mie-nya gimana, guys? Nah, coba di sini kita beralih ke makanan yang lain, teman-teman. Nah, di sini ada yang udah ada di atas wadahnya, teman-teman, atau di atas mangkuk sama piring ini, guys. Coba kita bakalan taruh ya. Nah, dan yap, kalian bisa lihat juga ini. Ini untuk makanannya bisa kalian display seperti ini, guys. Keren banget, teman-teman ya. Nah, dan uniknya juga di sini, bentar, kita taruh minuman dulu deh. Kita taruh minuman. Nah, ini nih. Nah, dan uniknya juga sini, Bambang. Lu kemana sih, Bambang? Mbak, kita samaannya, Bang. Mbak ya. Apa sih, Bambang? Sini dulu lihat nih. Nah, di sini kan biasanya kalau add-on-nya itu kita ambil kan, Bambang, add-on yang lain, habis itu kita makan sama mangkuknya. Ini enggak, Bambang. Kalian bisa makan di atas mangkuknya, makanannya doang tuh. Nah. Ini, doang. Ini bagus ya, Bambang ya, keren. Iya, nah, kita enggak makan. Jadi kita enggak makan mangkuknya. Ini keren banget, guys. Nah, ini ada bakso. Nah, ada kurma juga, teman-teman, tapi ini enggak bisa di display ya. Nah, kalau makannya udah habis, kalian tinggal hancurin aja nih. Nah, bisa asar. Kayaknya nggak bisa deh, Bambang. Nggak bisa, Bambang. Nah, sama minumannya. Minumannya kalau kalian minum, otomatis bakalan habis, guys. Nah, jadi botolnya kalian bisa jual, guys. Nah, seperti itu ya. Keren. Mantap, guys, untuk ininya. Makanannya. Dan di sini juga ada Indomie. Jadi kalian bisa unboxing, kalian bakalan dapat Indomie seperti ini, guys. Nah, dapat 40. Nah, dapat mie seperti ini, tapi aku nggak tahu, guys, ini mie-nya harus diapain ya? Kita taruh di atas piring juga nggak bisa nih. Nah. Iya, ada, tapi kita naruhnya gimana? Aku nggak tahu, Bambang. Nah, di sini juga ada sirup marjan, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih. Oh ini langsung minum, nggak bisa ditaruh, guys. Langsung minum ya. Nah, ada melon, leci, dan juga jeruk. Nah, koko pandan, gitulah pokoknya, teman-teman. Dan ya, kita langsung beralih ke masjidnya aja nih, guys. Nah, di masjidnya ini, nah, kalau kalian sudah spawn, otomatis bakalan nongol juga, guys, untuk ininya ya. Add-on-add-onnya nih seperti toa. Nah, ini ada toa, ada di atas masjid apa sih, bulan sabit gitu, guys.
Nah, coba di sini kita bakalan masuk ke dalamnya, teman-teman ya. Di sini ada beduk, guys. Nah, beduknya juga kalian bisa pukul-pukul nih. Ada suaranya, teman-teman. Nah, di sini ada karpet-karpet. Nah, ini nih sajadah salat. Di sini juga ada ini, teman-teman. Kotak amal ya. Nah, ini kotak amalnya keren, ada duitnya di dalam, guys. Nah, kelihatan ya? Di sini ada kipas. Jadi masjid ini nggak ber-AC, teman-teman. Dia pakai kipas angin gitu, teman-teman ya. Di sini ada apa nih? Entah, ini kayaknya Al-Qur'an, buku bacaan gitu, teman-teman ya. Nah, di sini ada jam juga. Nah, untuk bagian sini ada Al-Qur'an juga, teman-teman. Kalian bisa lihat, sini ada kursi-kursi kecil kayaknya. Ada sajadah imam. Apa ini, Bambang? Allahu Akbar. Oh, ajan. Bang, ajan, Bang. Ajan, ajan, ajan. Buka. Di sini ada mimbarnya juga. Nah, buat ceramah, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada pembatas juga untuk ini, teman-teman. Masjidnya ini, jadi ada pembatas saf cewek sama cowoknya, teman-teman ya. Dan juga di sini ada ini, teman-teman. Tempat wudunya. Tempat wudunya di mana ya? Ini kali ya. Oh, salah lihat aku, guys. Bukan tempat wudu. Kirain tempat wudu, guys. Tadi ini, guys. Nah, oh ini nih tempat wudu nih, aku lihat nih. Nah, tempat wudunya seperti ini, guys. Tapi kerannya nggak bisa nyala ya. Cuman tampilan doang nih. Nah, keren, 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 keren. Nah, apalagi ya? Ada banyak, guys. Bagi teman yang penasaran dengan ironnya ini, kalian langsung download aja, teman-teman ya. Ini banyak banget nih. Ada sarung pencutan juga. Apa, Bambang? Ada kipas angin, Bang. Iya, Bambang. Udah tadi, Bambang. Nah, di sini coba kita bakalan lihat baju-bajunya juga nih. Nah, di sini ada jilbab bagi kalian yang cewek ya. Nah, di sini ada sarung pencut atau sarung yang bisa kalian taruh di bagian pundak kalian. Dan juga ada baju koko, guys. Nah, widih. Keren, Bambang. Nah, ada juga untuk senjatanya itu sarung pencut seperti ini, guys. Nah, baku hantam kita, Bambang. Nah, itu apa, Bambang? Petasan. Di sini ada petasannya, teman-teman ya. Tapi kalau kita dengar orang yang make, kedengarannya kayak orang pakai arrow, guys, atau pakai bow. Tapi kalau kita sendiri yang make, di sini meledak, guys. Nah, meleduk. Tapi kalau orang lain yang make, kita lihat itu cuman dia nembakin panah doang, guys. Nah, sama yang mercon spiritusnya ini, guys. Nah, tapi suaranya kenceng banget, teman-teman. Tapi kita player 2 atau player lain nggak bisa denger suara ini, guys. Merconnya ini ya. Nah, ini ada mercon apa ya? Mercon korek atau mercon apa nih? Entah, teman-teman ya. Dan juga di sini ada mercon spiritus. Nah, ini suaranya menggelegar banget, guys. Gede banget, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada juga ada toa, guys. Nah, toa ini dia kayak apa ya, bangunin orang sahur, tapi suaranya itu villager. Sahur, sahur. Nah, seperti itu, guys. Wih, ajannya udah selesai, Bambang. Ayo, ayo, sholat, sholat, sholat. Ini sholat apa nih? Sholat asar, Bambang, sholat asar. Nah, ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, Bang, ayo, Bang. Bambang auto imam ya. Mana topinya RGB lagi, kocak. Oke, sip. Oke, jadi seperti itu. Di sini kalian bisa sholat. Ini yang paling keren, teman-teman. Beda dari add-on yang lain ya, itu bisa sholat, guys. Di sini untuk tata cara sholatnya, kalian interaksi aja sajadahnya, teman-teman. Nah, jadi di add-on ini ada sajadah, teman-teman. Jadi kalian harus pakai sajadah buat sholatnya, teman-teman ya. Kalau kalian udah interaksi sajadahnya, kalian tinggal pilih aja nih yang centang nih, yang yes, teman-teman. Nah, kalian pilih, habis itu ada pilihannya lagi nih. Ada yang satu, yaitu 2 rakaat, ada yang 2, itu 3 rakaat, dan ada yang 3, itu 4 rakaat, teman-teman. Nah, ini cuma nomor doang ya, bukan rakaatnya, teman-teman. Nah, kita pilih rakaat 2 deh, teman-teman ya, kita sholat sunnah, Bambang. Nah, kita langsung pilih aja nomor 1. Nah, kita otomatis langsung sholat nih, guys. Widih, kenapa, Bambang? Kamu taruh apa itu? Itu AC. AC, Bang. Oh, AC-nya. Ada kipas, ada AC juga ya, Bambang ya? Selalu deh, Bambang. Taruhin AC, Bang. Dan untuk animasi sholatnya, bagus, teman-teman ya. Oke nih. Nah,
Widih, keren. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sampai salimnya juga ada. Mantap, Bambang. Oh, jangan ngomong ya, Bambang ya. Iya, Bambang, jangan ngomong. Dimarahin sama Bambang, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kalian spawn masjidnya ini nggak ada lampu ya. Jadi di sini aku taruh lampu, teman-teman. Jadi kalian mandiri, guys. Taruh lampu sendiri ya. Ini kenapa ada piring di jalan? Nah, sini Bambang. Dan juga di sini ada ini, Bambang. Lihat sini. Di sini ada toko bajunya juga. Nah, ini ada toko baju. Keren ya, Bambang ya? Kalian bisa beli baju nih, cuman sarung doang nih kita bisa beli nih. Entah kenapa, guys. Nah, ini sarung. Ini kotak sarung, Bambang. Oh, furnitur peci. Ini apa ini? Furnitur sarung, kotak sarung, Bambang. Nah, ada masih banyak sih teman-teman. Kayaknya kita nggak bisa review semua, guys. Di sini juga ada spawn-spawnnya nih. Rame, guys, spawnnya ya. Nah, ini ada tim B, jadi bisa apa ya namanya ya? Perang sarung juga, teman-teman. Nah, ini ada gerobak-gerobak juga nih. Wah, rame, Bambang. Ada gerobak juga, Bambang. Jadi kalian bisa beli di sini, guys, untuk makanan-makanannya itu kayak bakso tadi ya. Nah. Ini, Bang, nih. Ini apa nih? Bisa beli? Ini, Bang, beli, Bang. Nah, ini bakso, bisa beli bakso, guys. Nah, ini nggak ada penjualnya nih, guys. Penjualnya nih. Gerobaknya doang, Bambang, nggak ada orangnya. Nah, ada juga kursi hijau nih. Nah, kursi hijau. Nah, kayaknya ada spawn Bambang deh. Coba kita cari, guys, Bambang. Nah, ada spawn Bambang. Ada juga Agus Ampoleng, guys. Bang, ini kursinya ketinggian, Bambang. Emang ya, Bambang? Iya, ya, ketinggiannya, Bambang. Iya, Bang. Kursi hijaunya. Atau kita yang pendek, Bambang. Nah, itu ada Bambang dan juga ada Agus Sampoleng. Widih, keren banget. Bambangnya anak nakal nih ya. Anak nakal. Dipukul, Bang. Oke, guys. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Nah, addon-nya ini udah lengkap banget, guys. Dari pakaiannya, makanannya, dan juga perabotan-perabotan masjidnya. Dan juga ada apa ya, mainan-mainan petasan spiritus dan juga petasan korek. Dan juga yang paling keren itu bisa sholat, guys. Nah, jadi seperti itu ya, lengkap dah pokoknya. Nah, dan juga addon-nya ini udah versi 2 dari Veriosmi, teman-teman ya. Nah, ini pantas juga ya, udah lengkap, udah bagus banget. Soalnya udah versi 2 ke teman-teman. Wih, Bambang, kamu jangan ini kocak. Lemparin orang petasan, gak boleh, dosa lu. Yaudah lah, guys, bagi teman-teman yang penasaran sama add-on-nya ini add-on-nya lengkap banget, kalian langsung coba aja, teman-teman, ya. Cek link deskripsi untuk download add-on-nya ini. Dan jangan lupa juga untuk support creator add-on buatan Indonesia, teman-teman, ya. Yang itu ini, guys, yang Bambang pakai. Topi RGB ya. Oke, sip, Bambang. Gaming, guys. Oke lah, guys, jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.